Ini gue pengen bahas sedikit lagi untuk Seal ya. Jadi kalau misalnya kalian udah kayak Omega, ya contoh untuk Poseidon kali ini kalian bakal dapatin cukup banyak untuk nge-transcend dan bisa langsung ke Omega. Nah, kalau misalnya kalian lihat di Omega, special effect-nya ini adalah kalian hanya perlu 2 sigil untuk mengaktifkan efeknya. Kalau yang biasa kan kalian butuh 3, jadi kalian cuma bisa pakai 2 set. Tapi kalau ini, kalian bisa pakai 3 set dengan fungsi si Omega Transcend ini. Ini kalau misalnya untuk SS3 nih hanya perlu hanya untuk naikin sigil level kalian. Nah, ini. Sebenarnya kalau untuk naikin di S juga kan udah cukup sih ya. Kalau SS apa? Oke. Kalau SS kalian bisa pakai faktor level 2 di situ ya. Sebenarnya paling worth it itu ya Omega gitu. Soalnya nanggung banget ya kalau misalnya kalian cuma di S3 di sini. Kenapa enggak sekalian di Omega? Jadi kalian bisa dapatin untuk efek minus 1. Jadi bisa pakai 3 set. Kalau kalian lihat di sini, ini untuk asigil gua. Kalian lihat gua pakai 3 set di sini ya. Nih, jadi untuk Hypocritic 1, terus pakai Fountain of Youth, sama juga untuk si Philosopher Fantasy. Kalau kalian lihat ini set efek nih ada 3 set yang aktif di sini. Beda sama yang ini, yang cuman S2. Ini 2 set karena gua nggak bisa pakai 3 set ya di sini. Nah, untuk karakter A itu dia bakal ngasih kalian banyak sekali ya. Jadi untuk si siapa namanya sih? Si Senkibo dan juga untuk si karakter utama Vertandi. Nah, Vertandi ini akan ada versi S-nya nanti, itu lebih keren. Tapi ya, seenggaknya sekarang kalian coba pakai ini dulu. Dan ini kan bisa langsung nge-transcend sih. Kalian lihat banyak banget itu, kalian bisa sampai Omega kan? Oh ya, oke, sama aja ke Omega juga sini ya. Dan kita masih butuh 100 di sini untuk nge-transcend ke Omega. Kalau kalian di sini di eventnya masih banyak kok. Eventnya masih nih, masih banyak ya. Untuk gratisan di situ. Oke. Jadi sampai level 60 masih dapat ya. Ini kalau bakal dapat Vanctor yang bintang 5 ini Elf Galadriel. Ini. Kayaknya cuma Poseidon doang ya. Iya, kayaknya cuma Poseidon doang yang bisa sampai Omega. Sisanya si Sekimbo dan juga untuk satunya lagi itu nggak bisa kayak Omega. Tapi kalau misalnya kalian sering-sering gacha di scan, itu sering dapat sebenarnya di A. Nah, untuk ini gua nggak bakal gacha lagi. Ini. Gua bisa gacha ini sih. Apa ya? Atau enggak? Gue simpan dulu ya, kan gue bakal simpan dulu deh ini. Soalnya masih belum terlalu butuh ya untuk Vanctornya. Soalnya untuk Vanctor di Sukyo Minggu juga udah dapat. Jadi untuk yang sisanya paling pakai bintang 4 atau bintang 3 dulu deh. Ini juga belum terlalu butuh sih. Ntar kalau misalnya udah ada karakter yang lebih worth it kayak Hera, Hades, bakal gue cari nanti. Ya, itu untuk fungsi Omega kalian. Jadi silahkan kalian pakai 3 set untuk Poseidon. Karena gue yakin semua pair akan dapat Poseidon level Omega, jadi kalian bisa pakai 3 set di sini. Sisanya ya udah pakai 2 set aja di sini.